Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari. Selamat kembali kepada semua pelajar-pelajar. Minggu ini kita berada dalam sesi kuliah yang ke minggu ke-12. Kepada yang baru masuk tu, boleh tulis nama ya. Dan sebenarnya pada minggu ini agak unik sedikit sebab kita panggil dua orang, kata orang tu bolehlah saya katakan sebagai idola lah ataupun model kepada anda-anda semua. Sebab tajuk kita pada minggu ini ialah Berbudaya Cemerlang eh. Dalam sesi kuliah sebelum ini, saya dah sampaikan kepada anda berkenaan dengan integriti kalau anda ingat. Dan pada minggu lepas, kebetulan juga Hari Merdeka, kita dah belajar ataupun lecture kita berkenaan dengan tajuk patriotisma dalam moral ni. Dan kebetulan pada minggu ini adalah tajuknya ialah Berbudaya Cemerlang. Advance congratulate kepada yang dah dapat carry mark semalam. Saya rasa inilah batch pertama yang saya menanda peperiksaan majoriti dapat markah A eh. Jadi tahniah diucapkan kepada semua. Itu juga sebenarnya adalah contoh berbudaya cemerlang eh. Dan ada dalam diri anda sebagai seorang siswa guru. Tapi hari ini lebih bertuah kerana saya bawakan dua orang bekas murid saya sendiri sebenarnya di sekolah lama dahulu, iaitu Encik Amin Ramli yang merupakan sebagai eksekutif talent review rasanya kot di UMW, dan juga Cik Darshini Levenia yang merupakan bekas ketua pengawas saya dulu eh. Cik Amin Ramli bukan ketua pengawas sumber tapi mantan ketua pengawas sumber. Dan seterusnya Cik Darshini Levenia ketua pengawas sekolah dulu saya. Kemudian beliau sekarang ni ialah tahun ketiga di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang geologi kalau tak silap saya. Betul ke doktor? Doktor pula. Betul eh Darshini? Darshini dah masuk dalam ni eh? Amin dah ada eh? Cik Amin Ramli dah ada. Tadi nampak dah ada dah Cik Darshini, mungkin terkeluar ke macam mana ke dan sebagainya lah. Oh ada. Okey, selamat datang kepada Cik Amin Ramli dan juga Cik Darshini. Sihat ya kedua-duanya? Terima kasih doktor. Sama. Okey, saya percayalah kepada tak panggil apa? Tak panggil doktor pun tak apa, panggil cikgu je. Kita kan dulu bekas anak-anak murid, penat nak susah nak panggil tukar-tukar. Okey. Jadi hari ni boleh. Hari ni saya kan nak kongsikan dengan semua pelajar-pelajar saya hampir 32 orang ni yang berada pada petang ini, pelajar ijazah pertama. Mereka ni ialah pelajar first year eh. Mereka dah habis pra. Pra tu macam ibarat foundation lah ataupun macam matrikulasi lah, lebih kurang setahun macam tu kan. And then diorang masuk first year di IPG sekarang ni, dan mereka memilih elective pendidikan moral lah. Luckily jumpalah Cikgu Hairul dia, dan Cikgu Hairul dia mengajar mereka ya. Dah sini ya, Cikgu Hairul ni mulut lahar sikit sekolah dulu kan. Okey, 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 tak apa. Jadi sebenarnya kepada pelajar semua, kenapa saya bawa dua pelajar saya ni, bekas murid saya ni? Sebab saya ikuti perkembangan mereka ni sejak mereka daripada form 1 eh. Macam Darshini memang pelajar pendidikan moral saya, dan mereka, dia ni memang sangat, kata orang tu aktif lah dalam kelas kan, dan dia sangat confident. Confident tu kita dengar apa benda confident dia kan. Okey, dan Cik Amir Ramli ni beliau ialah pelajar, bukan saya ajar sebab saya tak mengajar moral, mengajar subjek lain kan. Tapi Cik Amir Ramli bersama dengan saya dalam pidato, pertandingan debat dan sebagainya. Kita nak dengar bagaimana mereka ni boleh sampai pada tahap sekarang lah, maksudnya apakah ciri-ciri pembudayaan cemerlang yang dibawakan oleh mereka. Jadi nanti di setiap habis sesi tu mungkin Cik Darshini ada program yang selepas ini eh? Macam mana Cik Darshini? Tak, saya ni bukan program, saya sebab saya sedang buat internship, jadi sambil-sambil tu lah cikgu. Okey, okay, boleh. Tapi kalau macam nak apa-apa beritahulah. So nanti mungkin habis daripada satu sesi penerangan daripada Cik Darshini, daripada Cik Amin, kita akan buka kepada pelajar-pelajar untuk mengajukan soalan. Okey. Jadi kita nak mulakanlah dulu dengan Cik Darshini lah. Cik Darshini daripada sekolah dulu, mungkin boleh ceritakan apa yang Cik Darshini dah lalui. Saya dipahamkan Cik Darshini sebenarnya telah menyambung pengajian peringkat degree di luar negara kan. Tapi akhirnya kembali semula ke Malaysia. Jadi kita nak tahu macam mana cerita tu, apa yang terjadi dan kenapa budaya cemerlang tadi tu menjadi asas pegangan. Boleh ceritakan. Silakan Cik Darshini. Okay, terima kasih Cikgu Hairul Faizi. Selamat petang semua. Hai. Okay, so saya Darshini Ravania.
Sekarang ni saya pelajar tahun 4 di Universiti Kebangsaan Malaysia mengambil sains sekitaran. Okey, saya sebenarnya bila saya dapat info daripada Cikgu Harun Faiz ini, saya memang nak sangat berkongsi dengan yang ada di sini tentang kecemerlangan ni sebenarnya bukan yang hanya pada satu orang kata penunjuk sahaja, bukan yang macam akademik sahaja. Pada saya, kecemerlangan tu apa segala jenis benda yang membanggakan diri kita, family dan juga orang-orang sekeliling. Jadi sebelum saya kongsikan cerita saya yang cikgu kata tadi ya. Jashini, apa tu suara tu macam agak slow sikit lah. Mungkin kalau tak guna earphone mungkin boleh kuat kot. Kenal ke cikgu? Dia macam bunyi dia slow, tak berapa dengar. Oh ya ke? Okay. Dia macam ke dalam sikit. Slow lagi ya cikgu? Slow. Kalau tak guna earphone tak boleh? Nanti bising. Nanti takut ada suara bunyi. So far okay je. Cuma dia tak berapa loud sangat lah. Okay. Saya rasa saya guna earphone lah cikgu. Tak apa. Teruskan. Okay, alright. So sebelum saya kongsikan tentang cerita saya macam mana yang saya sambung study dekat overseas sekejap. Kemudian saya balik ke sini, saya cuba nak share yang pada saya rasa kecemerlangan ni adalah sesuatu yang kita sebagai self reminder untuk sentiasa bersyukur. Bila kita ada sesuatu yang cemerlang, kita akan ingatkan diri kita untuk be thankful, untuk bersyukur and keep on improving. Dan benda ni harus dijadikan satu budaya di mana kita cabar diri kita untuk terus buat benda-benda yang mendatangkan kecemerlangan. Jangan takut. Saya rasa itu adalah benda yang first yang kita kena ada dalam diri kita ni. Tak kisah apa segala jenis bidang pun. Dan saya kongsikan sedikit tentang saya. Alright. Saya ni bukannya pelajar yang sangat pintar, tak. Cumanya saya selalu set dalam minda saya yang certain things takes time. For me, baby steps tau. Jadi maksudnya kita akan start slowly tapi somehow one day benda tu akan jadi. Kita kena sentiasa yakin. Benda pertama untuk membudayakan kecemerlangan ni perlu ada keyakinan diri. Kalau kita tak confident dengan diri kita sendiri, memang susah untuk kita lakukan benda tu. Betul tak ya Cikgu Harun Faiz? Betul. Okay, so bila saya start off, saya sekolah rendah, dulu saya sekolah SK. Time tu sekolah tu baru buka, tak ramai non-Muslim student. Jadi mula-mula saya pun rasa macam a bit kekok. Tetapi saya cabar diri saya join beberapa pertandingan macam chorus speaking dan saya ada join spelling bee. Jadi di situ adalah titik permulaan saya rasa yang saya gain confident diri sendiri. Saya start dari kecil sebab saya rasa okey tak apa, tak ada masalah. Saya cuba juga. Jadi bila dari sekolah rendah, walaupun dengan keputusan saya UPSR pada ketika itu 5A, tapi bila saya masuk je sekolah menengah, masa tu saya dah rasa macam a new environment, a new level. So di situ pula sama juga, saya dari sekolah SK yang lain masuk SMK pun sama, saya rasa macam sangat lost. Tapi tak apa, saya cuba juga, saya cabar diri saya di mana saya masuklah beberapa pertandingan. Masa awal form 2, form 3 ni saya biasa je sebenarnya, jujur saya cakap. Saya dulu kelas Cikgu Harun Faiz pun ya memang saya macam nakal-nakal sikit apa semua sebab saya biasa. Tapi bila masuk tingkatan 4 selepas PMR, dulu time saya PMR ya. Selepas PMR saya dapat satu orang kata kick macam starting point di mana saya rasa okay, this time form 4 kita bukan main-main dah. Kena buat sesuatu yang membanggakan diri saya sendiri dan juga family. So saya buat apa masa tu, saya kongsikan Cikgu Harun Faiz perjalanan forum remaja. Sebab saya rasa itu adalah satu yang mungkin boleh dijadikan pengajaran jugalah. Okay, so saya ni dulu masa form 4 ya, apa yang berlaku ialah tiba-tiba saya dapat notis ada satu uji bakat lah forum remaja yang berlaku. So saya pun tak ada pun plan nak join. Cuma saya walaupun sekarang ni saya ambil bidang sains tapi saya sangat minat bidang bahasa. Saya memang suka penulisan bahasa Melayu. So saya pun masa tu saya join je lah. Saya join audition tu, just masuk je. Apa yang ada just cakap. So saya bersyukur sebab masa tu saya dapat masuk ke team team sekolah. Dan start daripada forum tu, itulah yang menggilap keyakinan diri saya dengan lebih lanjut. Di mana saya berjaya membawa pulang Johan untuk sekolah.
kemudian menjadi panel forum terbaik. So selepas tu saya pun rasa okay, saya patut improve diri saya, saya cabar diri saya, saya. Hello, putus. Orang tak ada. Okay, sambung. Okay, sambung dah sini. Ah, tak tahu tak dengar suara pula. Tapi visual dah ada dah. Tak dengar lagi. Okay, itu sebahagianlah daripada cerita Dashini. Dashini ni sebenarnya dia tak tahu lah macam mana dia boleh terlibat dengan forum dan sebagainya. Cuma kita nak tahu macam mana dia boleh pergi ke Australia, tiba-tiba balik ke Malaysia, dia sambung belajar kat UKM pula. Kita nak sambung nantilah, mungkin beliau terputus. Sambung balik Dashini, silakan. Okay, cikgu, sorry cikgu, minta maaf semua dengar ke sekarang ni? Okay, dah dengar dah. Okay, sorry, minta maaf sebab biasalah masalah teknikal kan online ni. Okay, so tadi berbalik kepada cerita forum remaja, sebab saya rasa bila kita ada satu kickstart, kita ada satu point, kita akan rasa macam okay, maybe I should try something more. Jadi selepas standing on forum remaja tu, saya rasa yang saya boleh bercakap, saya boleh expand lagi. So di situ saya cabar diri saya, saya join team pengacara majlis badan pengawas sekolah. Masa tu saya biasa-biasa je, saya tak ada pun rasa macam oh saya nak jadi ketua pengawas, tak. Saya just buat apa yang saya mampu buat, and then every day I try something new. So lambat laun, bila kita buat sesuatu yang kita cabar diri kita ke arah kebaikan, ke arah kebaikan kita cabar diri kita, orang di sekeliling akan nampak kita punya potensi diri. Orang akan nampak. So bila orang dah notice benda-benda macam tu, kita bila orang offer kita something, contoh lepas saya join pengacara majlis badan pengawas, cikgu-cikgu dah mula tarik saya untuk jadi pengacara majlis event pula, event sekolah. So saya pun okey, tak apa, tak ada masalah. Saya cuba je walaupun saya nervous, ya ampun, masa tu saya memang nervous sebab dah lah ramai orang kan. And then first time, so it's okay, tak apa. So bila kita nervous, kita cari benda yang boleh bantu kita. Contoh mungkin kita study dulu ke, macam script, text and things like that lah. Janganlah kita jadikan benda tu excuse, alamak saya tak berani lah, saya tak nak cuba, things like that. Dan kemudian selepas saya join benda-benda macam pengacaraan majlis, saya dapat pula offer sih, after one another. Benda ni saya berkongsi ya, bukan untuk riak ke apa. Cuma saya cuma nak kata, daripada satu titik permulaan, kita boleh expandkan kebolehan diri kita. So daripada saya join pengacaraan majlis, pengetua dan PKM pada ketika itu Puan Tanhai, di sekolah lama saya dulu, beliau offer untuk masuk apprenticeship ketua pengawas. Di mana ada 5 orang, kemudian kita akan diberi tugasan. Adalah satu situasi, dan siapa yang boleh selesaikan masalah isu di sekolah pada ketika itu, orang tersebut akan dipilih menjadi ketua pengawas sekolah. Dan saya bersyukur saya ada team yang sangat membantu. Macam mana saya dapat team yang sangat membantu? Sebab kita kena set dalam minda kita lah, yang kita boleh cemerlangkan diri kita, menjadikan satu budaya. Bila kita buat macam tu dekat diri kita, maka kita akan jadikan benda tu satu budaya untuk orang-orang sekeliling kita. Especially in teamwork lah, benda-benda yang memerlukan kerjasama kumpulan. It all starts from the leader, from one person. Dan kemudian okay, so lepas tu, itu perjalanan sekolah. Dan saya pun ambil SPM, dan keputusan SPM saya untuk saya, saya rasa macam bukan tak bersyukur, cumanya macam tak capai apa yang saya expect. Tapi tak ada masalah, saya still fikir okay tak apa, saya pergi untuk alternative line. So saya join form 6. Kemudian di tingkatan 6, saya ambil kelas sains tulen. Dan agak susah, agak sukar. Jadi keputusan STPM saya pun okey. Dan pada ketika itu saya rasa macam tak boleh lah, macam mana saya nak masuk ITPA ni. Dan kebetulan pada waktu yang sama saya dapat offer untuk sambung study yang Cikgu Harun Faizi mention, saya sambung study ke Perth, Australia. Memang mula-mula memang sangat sangat seronok lah. Seronok kan kita explore overseas. So saya pun pergi. Saya pergi sebab kenapa? Saya memang dah set, okay tak apa, saya cabar diri saya. Saya pergi juga. Okay, saya pergi
Dan di situ bila kita pergi tempat orang, kita akan belajar pula budaya mereka. Kita janganlah ambil yang negatif, kita ambil benda yang kecemerlangan, budaya kecemerlangan mereka yang positif. Very hard working, diorang kalau ada benda nak buat, mereka akan pastikan benda tu settle macam mana pun. So it all starts from a teamwork lah. Jadi benda-benda macam tu. Tapi saya tak apa ni orang kata tak ada rezeki lah nak sambung terus untuk my degree dekat situ. So sebab masa saya lepas saya dapat keputusan STPM dulu, saya ada mohon untuk ITTA, cuma masa tu result belum keluar. Result belum keluar, saya dah pergi Australia, Cikgu Harun Faizi. Saya dah pergi Australia walaupun result belum keluar sebab kena itu silap saya. Patutnya saya dah memang set, okey tak apa, cuba je. Tapi saya dah set dalam minda, saya kata alamak ni memang tak dapat ni, memang tak dapat. Walaupun saya letak UTM sebagai first choice dan saya pun tak fikir banyak, saya terus pergi ke Australia. So bila pergi sana, tiba-tiba there's one fine day saya dapat offer, ya alamak, dapat offer untuk sambung study dekat UTM. And then dengan keadaan dekat situ dan saya rasa saya tak boleh adapt. Itu kelemahan saya. Saya pun itulah. Dashnya anak, anak tunggal kan? Ah ya, saya anak tunggal. Rindu keluarga lah. Mungkin dari segi few percent lah, tapi kita ada faktor-faktor lain lah yang saya rasa it's not my time yet. Mungkin kita tak tahu rezeki one day, hopefully. Saya memang nak sangat pergi sana balik. Mungkin untuk sambung pengajian peringkat lain ke, kita mana kita tak tahu rezeki masing-masing kan. Tapi itulah, saya kembali ke bumi tercinta kita, tanah air kita ni. Masa saya sampai landing tu memang menangis lah. Benda first cari nasi lemak. Cari nasi lemak. So bila saya sampai sini, walaupun saya dah balik, memang saya dapat macam-macam cemoohan. Orang memang condemn saya. Tapi tak apalah, it's okay. Saya tahu yang saya dah buat yang terbaik dan saya akan teruskan untuk membudayakan kecemerlangan diri saya dekat sini. Tak ada masalah. So saya tak give up. Saya masuk degree di UKM walaupun lambat seminggu sebab saya tak join orientasi. So dekat situ UKM pun saya set benda yang sama juga. Di mana saya, dah lah saya join lambat. Kemudian saya pun tak kenal sangat orang masa tu sebab saya tak join orientasi, tapi tak apa. Saya apa, masa tu kan dah ada Google Form okay, untuk join apa-apa, so saya isi je walaupun saya macam ah ya ke, boleh ke ni. So saya join dan saya baru sahaja tamat servis saya sebagai ketua publicity untuk Bulan Sabit Merah pusat UKM. So walaupun saya ni bukannya budak IT pun, saya memang tak tahu sangatlah benda-benda edit, tapi tak apa sebab kita bila kita dah tahu yang kita boleh cemerlang, bukan sahaja akademik kita boleh buat, kita akan cuba tanya orang. Yang paling penting bila kita nak budayakan kecemerlangan diri, jangan malu bertanya. Because bila kita malu nak bertanya, malu nak explore, memang susah untuk kita capai target tu. Dan sekarang ni saya pun dah habis third year, saya dah fourth year. Hari ni lah first day saya tahun keempat sebenarnya. Saya merupakan seorang intern sekarang ni, tengah buat internship sebagai environmental health intern. Jadi walaupun intern, tetapi saya make sure konsep kecemerlangan diri yang perlu dibudayakan tu saya teruskan. Saya buat benda yang patutlah. Saya tanya bos, saya tanya saya supervisor. So remember, kita nak membudayakan kecemerlangan diri ni kena bermula dengan diri sendiri. Tak kisah apa segala jenis bidang pun. Okey Dashini, jadi bila kita tengok tadi tu perjalanan tadi tu kan, budaya cemerlang ni, kita nampaklah Dashini memang antara best student lah dari segi result UPSR, PMR, SPM, STP also lah. Cemerlang lah tu kan. Okey, tapi ada setengah orang dia mungkin tak melalui fasa-fasa kecemerlangan tu. Tapi bagaimana Dashini nak mengekalkan momentum, kekal berjaya dalam akademik dan juga tak tertinggal lah daripada semua perkara ni, sebab mungkin orang kalau dah give up, tak nak belajar, dia akan malas belajar dan sebagainya kan. Example macam tak lepas SPM tak dapat nak further tu mana cadangan nak sambung mana, lepas SPM nak sambung IPG juga ada sebenarnya rasanya kan, tak dapat kan. Saya tak mohon. Saya nak mohon tapi saya tak dapat sokongan yang diperlukan. Saya dapat banyak unwanted support. So saya pun tak apalah, saya teruskan dengan form 6. Tapi saya nak join. Masa-masa Pak Izzy pun masa tu memang mengharapkan saya join IPG kan? Masa masuk tingkatan 6 tu memang ada sedikit down jugalah kan, sebab susah belajar tingkatan 6 kan. So betul, apa betul sebenarnya kekuatan untuk terus cemerlang dalam belajar masa tingkatan 6 tu? Okey cikgu, sebenarnya saya sentiasa ingatkan diri saya yang saya ada bakat lain yang saya boleh cuba. Walaupun saya rasa down, okay, walaupun saya rasa down yang tak berapa ngam sangatlah akademik ni.
walaupun kita boleh tingkatkan diri, tapi saya set dalam minda saya, okay, tak apa, ada lagi benda lain. So bila kita sentiasa positifkan diri, kita cuba join benda ni, join benda tu, benda tu indirectly macam endorphin hormone. Okay. Even itu yang macam such as apa, accessories kan, tapi dia macam benda yang buat kita terus-terus, betul tak? Jadi itu satu bahagian kecemerlangan kan? Okey, jadi kita nak buka soalan kepada adik-adik kita, kita panggil adik-adik lah. Ada tak soalan untuk Kak Darshini ni, Cik Darshini? Silakan, siapa-siapa. Doktor. Siapa tu? Danisha, doktor. Silakan Danisha. Hai Kak Darshini, saya Danisha. Hai Danisha, hello. Hello. Saya nak tanya satu soalan. So tadi Kak kata semasa Kak balik dari Australia, Kak ada banyak macam ada orang apa hina Akak punya decision kan untuk balik. So macam mana Akak apa overcome situation? Yes. Okay. Thank you for the question, Danisha. Soalan menarik sebenarnya. Sebab jujur saya cakap, memang masa tu saya down. Saya macam, is it the wrong thing that I did? Tapi lepas tu saya fikir yang kita reject satu benda. Sometimes in life we turn down something, there are other things. So saya fikir macam tu je. Memang susah lah masa tu saya nak tutup telinga kejap kan. Tetapi tak apa, kita tahu yang benda yang kita buat ni betul. Kita tahu yang akan ada faedahnya. So just keep it aside, sebab sorry to say lah, macam mulut orang kan, manusia tak boleh tutup. Orang dia akan terus bercakap je. Jadi kita buat apa yang kita rasa kita boleh buat, kita yakin dan kita berdoa je lah supaya kita Di Australia tu ada kecederaan sedikit kan? Ada kemalangan sedikit kan? Betul. Sebahagianlah. Okey, jadi mungkin soalan yang kedua terakhir kepada kepada Cik Darshini. Kak Darshini, silakan soalan terakhir. Oh, soalan dia dekat situ je. Boleh baca tak soalan Amiza? Tak payahlah tulis. Cuba tanya. Amiza ada ke line tak okey? Okey, kita baca je soalan tu daripada Amiza. Tahniah saya ucapkan atas kejayaan Cik sebab dah berjaya sampai ke tahap ini. Jadi soalan saya ialah, apakah cabaran terbesar Cik Darshini untuk sampai ke tahap ini? Sebab Cik dah belajar bukan sahaja di Malaysia, malah di luar negara, dan saya pasti untuk memperolehi kejayaan yang Cik dah capai mesti banyak cabaran. So soalan dia ialah apakah cabaran terbesar? Terima kasih Emiza ya. Emiza Hero ya. Okey, cabaran. Okey, kalau dari segi personal cabaran ni, nak kata saya segan, saya bukan seseorang yang segan. Tapi dari segi keyakinan diri. Keyakinan and segan benda yang berbeza. Segan ni walaupun kita macam sure tak sure, kita still boleh go kan sahaja. Tapi yakin tu kita macam yakin 100% yang kita boleh buat. So keyakinan tu kadang ialah manusia kan. Kadang kita memang tak yakin. Tapi saya reflect pada diri sendirilah. Saya selalu fikir yang macam okay, it's okay, tak perlu cuba. Sebab tu keyword dia macam tu. Saya cuba je. Belum cuba kita belum tahu. Dan kemudian bila kita try something akan ada cemoohan. Itu benda normal. Orang akan berkata. Tapi it's okay as long as you trust yourself. Yes. Okay, thank you kepada Cik Darshini. Saya kan menjawab ke? Jawab lah tu. Betul lah tu. Keyakinan tu. Tapi saya rasa Darshini ya confident je sejak daripada dulu. Dalam kelas tak pernah tak confident pun. Okay, thank you Darshini. Saya harap semoga Darshini dapat selesaikan intern ni dan seterusnya akan graduate lah dalam bidang yang diimpikan. Saya rasa ini memang impian awak nak jadi geologis ni, memang impian kan? Environmental science. Sorry. Geologi pula. Bukan geologi eh? Bukan. Environmental science. Jadi di Australia tu bidang geologi ke environmental science juga? Sama juga? Di Australia cuma itu ialah wildlife biology. Oh, okay. Tapi okay. Memang outdoor sebab saya memang suka orang yang suka outdoor. Tapi sayanglah sebab keadaan COVID ni kan tak dapat nak buat semua outdoor. Even yang pelajar dalam kelas ni pun dah 3 sem, 2 sem dah duduk di rumah juga. Betul, cabaran kan untuk kita semua. Yes, itulah. Okay, thank you so much Darshini. Kalau Darshini ada program ataupun ada kerja di office ke apa dan sebagainya, bolehlah kalau nak left kalau nak dengar sekejap pun boleh. Kita nak sambung pula dengan Encik Amin Ramli. Encik Amin. Encik Amin ni dia dulu masa saya di sekolah lah beliau adalah merupakan pelajar bagi saya pelajar yang orang cakap apa
apa istilah tu ya, macam orang tu dia pemain bola dan dia bermain bola tapi dia mungkin bukan bakal pemenang. Orang panggil apa istilah dia? Siapa boleh bagi tahu saya? Ada satu underdog. Ah yes, underdog. Yes, true. Kita nampak dia macam underdog je, macam tak ada peluang nak menang tapi sebenarnya dia ada potensi untuk menang. Ah, jadi masa saya bawa Cik Amir Ramli masuk pertandingan pidato, debat, macam tak confident je. Tetapi apakah kelebihan dia, tiba-tiba satu satu pertandingan tu Cik Amin dapat menjadi pendebat terbaik di UIA. Jadi dia macam ibarat satu perubahan yang besarlah kepada beliau. Dan kalau kita tengok dari sejarah akademik, Cik Amin dia berbeza sedikit. Maaflah saya cakap ni sebab dia, dia anak murid saya, biar saya cerita terus terang. Kalau macam Darshi ni tadi tu, beliau memang best student dari segi SPM, PMR. Encik Amin dia biasa tapi dia mengorak langkah di hujung-hujung sisa-sisa pengajian dia di sekolah. Jadi kita nak tahu macam mana budaya cemerlang tadi tu sampaikan Encik Amin berjaya menyambung MESCOM di UiTM. Bukan satu bidang yang sangat mudah. Sampaikan saya teringat ada cikgu sekolah saya message kepada saya. Dia cakap, tahniah Hairul, kerana Hairul telah berjaya melahirkan Amin Ramli. Sebab diorang semua memang tak sangka Amin ni berubah daripada pelajar yang underdog tadi tu sampai pelajar yang sangat kata orang tu cemerlang lah. Dan juga beliau ialah sukses kan? Amin, sukses kan? Apa? Polis kan? Amin buka mikrofon. Betul. Sukses tu polis kan? Dengar tak? Dengar. Sukses tu polis polis kan? Sukses tu dia merupakan, ya betul, pegawai simpanan kos kerelawan siswa-siswi. Okey. Lepas tu MESCOM di UiTM kan? Okey, jadi jemputlah Cik Amin untuk bercerita dan berkongsi kepada adik-adik semua. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama sekali terima kasih Cikgu Arifah Izzi sebab sudi jemput saya dengan Darshini hari ini untuk berkongsi dengan adik-adik semua kan tentang topik yang kita ingin kongsikan dengan anda semua hari ini berkenaan dengan budayakan kecemerlangan. Sebenarnya bila kita berbicara tentang budayakan kecemerlangan ni, sebenarnya dia adalah satu benda yang sangat subjektif sebab apabila kita bercakap tentang kecemerlangan ni, ada bagi setengah orang tu kecemerlangan ni dari segi pendidikan, ada kecemerlangan ni dari segi boleh digambarkan dalam banyak aspek kan. Tetapi macam saya, kalau nak bercerita mengenai orang kata journey saya daripada dulu sehinggalah sekarang, saya rasa mungkin tak seperti Darshini lah yang kita tahu bahawa dari segi pendidikan beliau sungguh baik daripada UPSR dan sebagainya. Tetapi macam saya, journey daripada tingkatan satu ataupun even though UPSR saya sendiri pun tidaklah begitu baik. Hanya sekadar 1A, kemudian apabila memasuki sekolah menengah, PMR, saya kira sampai tak ingat berapa banyak D yang ada ketika PMR kan. Dan turning point adalah bermula apabila selepas PMR, rakan-rakan yang banyak melanjutkan pengajian menengah ke peringkat MRSM dan sebagainya, tetapi saya masih lagi di sekolah. Tetapi ketika itu tak ada lagi kesedaran lah. Kalau nak berkongsi, sebenarnya saya punya kelebihan more kepada di mana sahabat, saya banyak menyertai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan di sekolah. Misalnya daripada daripada tingkatan satu saya menyertai pertandingan nasyid, kemudian tingkatan dua saya mula menyertai pertandingan syarahan agama yang mewakili sekolah. Kemudian di tingkatan tiga saya berjumpa dengan Cikgu Arifah Izzi yang mencungkil bakat saya. Saya pergi pertandingan debat, pidato, kemudian berpantun. Bukan sekadar peringkat daerah tetapi sehingga ke peringkat negeri. Dan ada juga pertandingan yang saya sertai melibatkan sekolah-sekolah di Malaysia, iaitu International International Interschool Debating Championship. Okey, itu adalah nama yang betulnya lah. Yang mewakili sekolah, dan sehinggakan ketika pada tahun 2012 saya mendapat pendebat terbaik bagi Double Octo dan meletakkan SMK Bukit Sentosa ketika itu merupakan sekolah harian yang di teratas lah, di tangga teratas. Tetapi apabila berbicara mengenai kokurikulum saja, saya rasa tak puas hati kan, sebab yalah apabila kita tengok rakan-rakan
bukan sahaja bagus dalam kurikulum, ada juga yang bagus dalam pelajaran. Tetapi mungkin ketika di sekolah, saya bukanlah pelajar-pelajar yang orang kata lebih kepada pendidikan kan, sebab bila kita tidak berapa pandai ketika tu. Dan sehingga kan apabila SPM, kawan-kawan saya kebanyakannya ramai yang melanjutkan pengajian ke peringkat diploma, yang pergi ke matrikulasi, ada yang kata mengambil persediaan untuk keluar negara dan sebagainya. Tetapi ketika itu saya tak dapat apa-apa peluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat ni lah, universiti kan. Dan dengar ke? Dengar. Sila sambung teruskan. Ada, dengar. Okey, dan kemudian ketika ramai rakan-rakan saya yang melanjutkan pengajian ke peringkat universiti kan, saya ada merasa sedikit cemburu ketika tu, sebab yalah bila rakan-rakan melanjutkan pengajian ke peringkat diploma dan sebagainya, tetapi kita ni tak dapat apa-apa peluang. Putus. Mungkin coverage tak okay. Tunggu sekejap ya. Okay, sementara kita menunggu apa yang disampaikan oleh Cik Amin, mungkin ada masalah rangkaian dan sebagainya. Jadi itulah sebenarnya saya sahaja je lah nak bawa dua ni tadi, nak tunjukkan tentang cerita sebenar apakah dia berbudaya cemerlang tapi ada masalah rangkaian pula. Tadi kita dah dengar sedikit daripada Cik Dashini, kita dengar pula daripada Cik Amin. Ada dua sedikit perbezaan dari segi latar belakang akademik, dua-dua ni berbeza. Tetapi bagaimana akhirnya dua-dua tu berjaya mencapai kejayaan. Kalau kita sedar dalam kehidupan kita, kalau kita cemerlang pun banyak kadang-kadang ujian dan dugaan daripada Tuhan. Saya rasa Cik Dashini tadi ada cerita dia, tapi mungkin dia tak nak ceritalah berkenaan dengan pembelajaran dia semasa di luar negara tersebut. Jadi kita cemerlang tapi mungkin ada ujian daripada Tuhan pula daripada perkara yang lain. Dalam pada masa yang sama ada yang cuba belajar bersungguh-sungguh tapi tetap tak berapa nak cemerlang. Tapi akhirnya dia cemerlang disebabkan kerana tidak pernah berputus asa untuk mencapai kejayaan. Akhirnya sampailah juga mencapai kejayaan. Saya nak cerita kepada anda ni bukan apa. Amin Ramli tu SPM dia, sementara tunggu dia masuk Abang Amin Ramli ni semasa SPM dia tak cemerlang tau. Dia sedih lah sebab dia cakap kawan-kawan dia semua dapat sambung belajar ke matrikulasi, IPG dan juga universiti. Dia tak dapat. Saya kata dia tak apa. Sambung belajar tingkatan 6 je, tak apa. Yang tingkatan 6 ni tak ada apa, tak ada yuran yang banyak. So dia pun sambunglah tingkatan 6. Semasa dia sambung tingkatan 6 tu memang macam down lah, macam tak berapa gembira kan, kawan-kawan dia semua belajar di tempat lain. Tapi akhirnya dia okey, score dalam STPM dan rezeki dia dapat MESCOM, dan itu memang impian dia nak ambil MESCOM di UiTM dalam bidang komunikasi massa lah, media. And then bila dia masuk universiti tu, saya sangat terharulah, sangat gembira, sebab kata orang tu, kita ni dapat melahirkan murid yang daripada underdog tadi yang saya sebut tu, yang kita tak jangka dia boleh berjaya. Jadi anda sebagai guru nanti, itulah matlamat anda sebagai guru. Anda cuba melahirkan pelajar-pelajar, murid yang daripada keadaan yang kita tak sangka tu, dia boleh jadi seorang yang hebat. So bila Amin dapat masuk universiti, ramai mesej, cikgu mesej saya sebab diorang cakap tahniah, sebab akhirnya Amin ni dapat masuk universiti dan dia graduate lah, graduate UiTM. Dan dia dapat juga pegawai core sukses dia ada dua, dia dapat graduate degree, at the same time dapat juga pegawai. Di IPG tak ada, di UC ada pegawai. Kemudian sekarang ni dia jadi executive di UMW, pangkat besar lah juga untuk talent review. So saya memang sangat gembira. Itulah dia kepentingan budaya cemerlang, di mana kalau kita membudayakan kecemerlangan, walaupun keadaan kita bagaimanapun, tak bagus ke, tak cemerlang ke, even saya pernah cerita dengan awak kan, saya pun tak sangka saya dapat PhD dalam usia yang muda, dan saya pun bukanlah seperti Dashini yang okey, anda-anda semua ni, sebenarnya anda semua ni hebat jauh daripada saya.
Saya SPM 3A je, 3A, 3B, 3C. Cuma STP saya, saya dapat 4A. 4A tu macam ibarat 4 flat lah STP. Jadi di situ saya mengorak langkah, saya lambat juga. Sebab ada pernah orang cakap yang apa tu, lelaki ni lambat sikit kan. Saya memang lambat sikit STP, baru saya mengorak langkah. Dan akhirnya saya dapat universiti eh. Dan kemudian sambung belajar-belajar dan sebagainya. Jadi budaya cemerlang tadi tu kalau anda amalkan, sebenarnya anda boleh mencapai kejayaan yang banyak dalam kehidupan. Okay, tunggu sikit lagi Abang Amin baru masuk. Tunggu sekejap eh. Mungkin dia punya line dia putus tadi tu. Jadi itulah serba sedikit sebenarnya kenapa saya minta mereka hadir. Okay, silakan Cik, Cik Amin sambung balik. Masalah teknikal sikit bila virtual ni kan. So tadi saya stop dekat mana yang terputus? Stop tadi tu. Syahmi. SPM. Pasal apa Syahmi? Putus tadi? Sambungan tadi? Pasal saya yang SPM. Ah, SPM. Yang tak dapat masuk mana-mana. Tak dapat masuk, tak dapat sambung belajar. Oh, okey. Ketika SPM tu kan bila dapat keputusan, saya nak katakan keputusan saya kurang cemerlang, saya rasa okey sebenarnya, cuma adalah beberapa subjek yang tidak melepasi kriteria untuk melanjutkan pengajian ke peringkat diploma ketika itu. Tapi kebanyakan rakan-rakan saya semua melanjutkan pengajian ke peringkat diploma, ada yang ambil asasi, matrikulasi, persediaan keluar negara dan sebagainya. Tetapi disebabkan saya tiada orang kata peluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat diploma, saya mengambil keputusan untuk meneruskan pengajian di tingkatan 6 lah, STPM di Kuala Selangor pada tahun 2013-2014. Dan ketika itu sebenarnya masih lagi tingkatan 6 ni menggunakan sistem orang kata pointer yang baru saja di dimulakan di tingkatan 6 ketika itu. Dan saya meletakkan diri saya ketika itu bahawa sebenarnya sama je belajar di universiti ataupun di tingkatan 6, cumanya berbeza dari segi pakaian ketika itu. Saya cuba ubah mindset saya supaya saya align dengan apa tujuan saya untuk memasuki tingkatan 6 sebenarnya. So saya meletakkan tingkatan 6 tu sebagai tanda aras untuk saya melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda kalau saya buat sehabis baik ketika itu. Dan alhamdulillah pada tahun 2015 saya ditawarkan untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media dalam bidang advertising. Dan walaupun saya sedikit hampa sebab sebenarnya salah satu cita-cita saya antara universiti dan antara kos yang saya ingin lanjutkan ketika ijazah sarjana muda adalah dalam bidang perguruan di Universiti Pendidikan Sultan Idris, sebab Cikgu Arifat Izzi sebenarnya adalah salah seorang yang sering membawa saya ke UPSI. Saya kira boleh katakan dalam setahun tu berkali-kali saya pergi sebab beliau membawa saya dalam pertandingan debat dan sebagainya. Untuk walaupun saya dengan Cikgu Arifat Izzi juga pernah menyertai pertandingan yang bukan sebenarnya terbuka tetapi hanya untuk dalaman, tetapi sebabkan beliau orang kata berhasrat untuk mendedahkan saya dengan orang kata pengucapan awam dan sebagainya. Dan beliau menjadikan itu adalah sebagai salah satu platform untuk melatih saya. Tetapi unfortunately walaupun saya meletakkan pendidikan dalam salah satu saya punya orang kata senarai aplikasi untuk melanjutkan pengajian ke ijazah sarjana muda, tetapi MESCOM yang orang kata ditawarkan untuk interview dan sebagainya. Jadi saya cakap dengan parents saya, tak apa, kita mungkin ini adalah rezeki kan, kita tak tahu apa in future yang akan berlaku. Saya terus pergi interview MESCOM dan alhamdulillah saya dapat. Saya join, saya ambil writing test, speaking test dan sebagainya, dan saya ditawarkan melanjutkan pengajian di UiTM di Media School lah, mengambil dalam jurusan advertising. Tetapi apabila di universiti, berbeza sikit saya punya orang kata aim dengan di sekolah. Sebab di sekolah saya tahu saya ni bukan seorang pelajar yang pandai ataupun pelajar yang bukan di kelas hadapan. Jadi fokus saya ketika itu adalah banyak lebih kepada core curriculum dengan menyertai pertandingan sukan dan sebagainya, debat, pidato, sehingga saya boleh katakan dalam setahun tu saya boleh kira berapa banyak kali saya keluar. Yelah, dalam setahun takwim tu kan kita pergi pertandingan daerah, lepas daerah akan pergi negeri, kalau lepas negeri akan pergi
know, kebangsaan contoh misalnya macam tu. Daripada awal sehinggalah pada bulan 12 ada je aktiviti yang kita lakukan untuk yalah orang kata menyertai pertandingan-pertandingan di luar. Saya ingat lagi walaupun ketika SPM pada bulan saya kata bulan 10 ataupun bulan 11 Encik Aerul Faizi bawa saya menyertai pertandingan IDC di UIA walaupun ketika itu nak dekat-dekat dengan SPM kan, tetapi disebabkan saya punya minat dalam bidang pengucapan awam ni, debat pidato, saya pergi juga. Dan pelajaran tu saya kira pada waktu sekolah tu saya letak nombor 2 sebenarnya ni secara jujur. Saya letak pelajaran nombor 2, kurikulum nombor 1. Dia asalkan naik pentas, asalkan menang. Itu dia punya cita-cita ketika gila tu. Gila glamour. Gila glamour. Betul, betul. Dan kemudian apabila saya masuk tingkatan 6, saya kekal aktif dalam bidang kurikulum. Saya masih lagi orang kata tidak puas dalam dunia pengucapan awam sehinggakan alhamdulillah cita-cita saya untuk menggenggam trofi sebagai juara pidato di peringkat negeri Selangor tercapai dan disaksikan oleh orang yang melatih saya selama ini, iaitu Dr. Harif Faizi, Cikgu Harif Faizi yang menyaksikan sehingga saya melayak untuk pergi ke peringkat kebangsaan. So minat saya dalam bidang pengucapan awam sampai tahap begitu sekali, sampai kita pernah berkongsi pentas ya cikgu pada satu ketika dulu di pertandingan pidato satu Malaysia di mana cikgu Arif Aizi ketika tu Johan masa TV1. Saya time tu dapat nombor terakhir sekali, saya ingat lagi. So itu adalah antara jenis-jenis saya dalam bidang pengucapan awam. Tetapi apabila saya menjejakkan kaki di peringkat universiti, Encik Aerul Faizi ada juga orang kata meminta saya untuk menyertai kelab pidato, kelab debat di UiTM dan sebagainya. Saya cuba pada semester 1, tetapi ketika saya cuba pada beberapa bulan yang awal di UiTM dalam kelab pidato debat UiTM, saya bertanya pada diri saya apa aim saya masuk UiTM sebenarnya. So ketika itu saya cakap aim saya untuk masuk UiTM ni adalah untuk mendapatkan segulung ijazah. Kalau saya tak dapat segulung ijazah, bermakna pengorbanan saya yang up and down daripada tingkatan 1 yang saya tak dapat UPSR bagus, PMR bagus, SPM bagus, saya rasa ia akan menjadi satu perjalanan yang sia-sia. Tetapi saya bercakap dengan diri saya juga, kalau saya tak join pidato, apa yang saya boleh buat untuk mengekalkan saya tak fokus pada belajar saja tetapi balance dengan dengan co-curriculum. Jadi saya decide dengan diri saya, saya cakap disebabkan debat di UiTM tu sangatlah packed, sebab saya kira pada bulan pertama saya balik sampai tengah malam, balik dengan buat assignment dan kemudian tak dapat nak balancekan dengan waktu tidur dan sebagainya. Saya cakap okey, saya terpaksa tinggalkan dunia perbahasan kerana saya kira daripada tingkatan 3 sehingga saya tingkatan 6 dah cukup. Saya dah dapat dengan Johan peringkat negeri Selangor dan sebagainya. Saya cakap ini this is the right time for me to focus on study, to get ijazah, and at the same time saya rasa saya boleh fokus dengan co-curriculum dengan menyertai core sukses. Di mana core sukses itu merupakan salah satu co-curriculum yang sangat tinggi juga, di mana jika saya tak tahu kalau di IPG ada ataupun tak, tetapi ada ke di IPG? Tak ada. Tak ada. Okey, core sukses ni dia akan ditauliahkan oleh IPG sendiri sebagai anggota polis tetapi simpanan. Dan saya merupakan, sehingga sekarang saya merupakan inspektor simpanan core sukses PDRM. Saya sangat berbangga kerana perjalanan selama 3 tahun saya di universiti, saya tidak mensia-siakan dengan hanya belajar. Saya mingle around juga dengan semua orang, dengan menyertai pelbagai aktiviti-aktiviti di universiti dan sebagainya, aktif. Cuma apa yang saya nak cuba sampaikan kepada anda semua, apabila kita berbicara tentang kecemerlangan ni, dia tidaklah orang kata menfokuskan kepada satu-satu benda saja. Dia kiranya apa yang saya amalkan dalam diri saya, dalam jenis saya daripada tingkatan daripada saya mula masuk melanjutkan pengajian dalam bidang ijazah sarjana muda, saya meletakkan satu blueprint yang saya namakan blueprint saya, di mana saya mengamalkan
kita dalam hidup kita, kita kena surround ourselves dengan positive people. Sebab bila kita surround diri kita dengan positive people, sebenarnya dia akan memberikan kita idea-idea baru. Instead of, you know, kalau kita surround dengan diri kita dengan orang yang negatif ni, mungkin kita akan lead to do something yang orang kata, yelah student kan, bila kawan ajak lepak, kita lepak. So sebenarnya kita ni kena pandai mencari kawan lah dengan circle mana yang kita nak. And then blueprint saya yang saya gariskan adalah kita kena respect others lah. So bagi saya, wherever you go, whatever you do, you have to respect people. Sebab at the end of the day, kepandaian tu tidak mencerminkan siapa diri anda. Sebab you know, salah seorang yang saya jadikan idola ni selalu berpesan kepada saya, dia cakap kepandaian itu tidak akan menjamin bahawa sikap seseorang itu juga baik. Kerana jika tak pandai tetapi mempunyai sikap yang baik seperti menghormati orang lain, dia mention terutama kedua ibu bapa, guru, niscaya insyaAllah kita ni akan dipermudahkan segala urusan. Itu yang insan ini berikan saya kata-kata daripada zaman sekolah dulu sehinggalah ke hari ini, itulah yang saya bawa. Sebab saya tahu saya tak pandai, tetapi kalau kita respect orang, kita berusaha, kita akan jadi urusan kita akan dipermudahkan. Dan kedua adalah mindset and goal. Macam saya cakap, ketika saya di bangku sekolah, mindset saya, saya rasa apabila saya berada di kelas belakang, apa yang saya boleh buat hanyalah orang kata pergi pertandingan sini sana, orang kata naik pentas, dapat hadiah, menang pidato, menang debat dan sebagainya. Mindset saya ketika itu, itu adalah mindset saya ketika waktu sekolah. Tetapi apabila saya didedahkan dengan orang kata dengan dunia kampus dan sebagainya, apabila saya masuk universiti, saya ada satu mindset and goal saya, di mana saya cakap one day saya nak ada segulung ijazah, nak naik pentas untuk dapat segulung ijazah, dan dalam masa yang sama saya berpuas hati dengan apa yang saya nak. Itu yang blueprint saya lakukan ketika saya berada di universiti. Dan yang keempat blueprint saya yang saya amalkan adalah opportunity. Sebab you have to put in your mind that opportunity tak selalu datang. Tapi once dia datang, you have to grab. Macam saya cakap tadi, opportunity yang saya dapat ketika selepas habis SPM, kawan-kawan saya semua pergi melanjut ke pengajian diploma. Saya rasa macam down sebab yelah bila kita tengok Instagram, zaman tu dah ada Instagram. Diorang post gambar pakai tudung warna purple, lelaki pakai tie warna purple sebab minggu destiny siswa di UiTM. Saya time tu dekat tingkatan 6 pakai baju putih, seluar putih, kalau naik motor hujan nampak semua. So sangat berbeza. Nampak spender. Betul. Itu ada, ini cerita betul. Dan ketika itu kawan-kawan saya bila kita video call kan, diorang berada di kampus dan kita pula berada di sekolah dengan kawan-kawan ataupun pelajar-pelajar yang daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Dan ketika tu saya rasa macam alamak, tak best lah kan sebab kawan-kawan semua universiti, tapi kita pula diseram dengan adik-adik daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5, lepas tu dengan pakai baju sekolahnya tak bebas kan. Time tu kita ada perasaan tu. Jadi saya rasa kenapa saya nak fikir macam tu, instead of saya boleh put take the tingkatan 6 ni as opportunity untuk saya kembangkan saya punya apa yang saya ada untuk melanjutkan pengajian ke ijazah sarjana muda dan jadikan itu sebagai platform saya. Sebab apabila saya fikir, walaupun rakan-rakan saya yang orang kata pada mulanya mereka adalah orang pertama yang melanjutkan pengajian di peringkat universiti, tetapi percaya atau tidak, saya merupakan antara rakan ataupun saya merupakan orang pertama yang memegang segulung ijazah. Sebab saya menjadikan, sebab form 6 dia hanya setahun setengah. So itu adalah opportunity yang saya ambilkan itu. So yes, fast track. Dan sebenarnya apabila rakan-rakan saya cakap diorang ambil diploma dulu, tapi yang memegang segulung ijazah adalah saya. Dan pada ketika ini apabila saya berdiri hari ini, saya rasa that siapa saya yang dulu sebenarnya menjadikan siapa yang saya hari ini. So kita tak boleh question that opportunity apa yang datang pada kita, sebab at the end of the day kita tak tahu in future apa kebaikan dan apa kelebihan yang kita dapat sebenarnya. Dan alhamdulillah saya kira walaupun saya dah graduate pada tahun 2018 dalam bidang periklanan daripada Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, saya rasa budaya kecemerlangan itu tidak berhenti di situ saja. Maksudnya apabila saya mendapat segulung ijazah dalam bidang advertising, tidak semestinya saya akan bekerja menjadikan kerjaya advertising itu adalah utama. Kerana pada hari ini saya merupakan sebagai seorang executive talent acquisition di UMW,
di mana menjadi seorang recruiter dan sebagainya, melakukan engagement, activities dan sebagainya. Meaning that sebenarnya itu hanyalah opportunity saya di universiti. Tetapi apabila di dalam bidang pekerjaan kita hanya menggunakan ilmu-ilmu di universiti itu, di dalam bidang pekerjaan tidak kisah apa jenis bidang pekerjaan sekalipun yang kita lakukan. Jadi pada hari ini saya rasa itulah perkongsian saya, jenis saya daripada tingkatan satu, orang kata daripada keputusan yang tidaklah orang kata begitu baik. Kemudian PMR juga yang saya kongsikan sebentar tadi, tidak banyak A, sehingga kan saya tak ingat berapa banyak D sebenarnya. Orang nak ingat A susah kan, saya nak ingat D, tak tahu nak ingat banyak mana. Dan kemudian UPSR ke dapat banyak D? UPSR ke PMR? PMR. Oh, PMR. Kemudian di tingkatan 5, tingkatan 5 saya bangga sebab ketika itu saya target sebenarnya mendapat 6 A. Tetapi apa yang jadilah rezeki Tuhan kan, orang cakap saya hanya mendapat 1 A, 5 B plus. Oh, hebat lagi lah cikgu dia. Cikgu dia 3 A, 3 B. Ya, betul. So, saya jujur sebab saya rasa perkongsian ni perlu untuk menyuntik semangat adik-adik semua sebab walaupun saya mendapat 1 A, 5B plus, tetapi saya rasa macam that's not the end sebab kita tak tahu apa yang berada di depan. Dan kemudian saya join tingkatan 6 walaupun saya rasa amat berat dengan pakai baju sekolah, duduk kat sekolah dengan cikgu-cikgu sekolah kan. Kita tak boleh panggil sir, madam, kita kena panggil cikgu. Itu beza dia kan, mungkin kita rasa lain. Tetapi apabila kita dah dapat peluang untuk melanjutkan ke peringkat ijazah sarjana muda ataupun di pengajian tinggi, saya rasa this is the time untuk kita gunakan opportunity itu as a platform untuk kita berjaya satu hari nanti. Tetapi in the future kita tak tahu, walaupun kita dah berjaya mungkin kita boleh turun balik, tetapi jangan lupa gunakan budaya kecemerlangan tu di dalam kehidupan kita dan terus meletakkan blueprint anda masing-masing starting from today to make sure that kita akan berjaya, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada Encik Amin Ramli. Bagusnya blueprint tu ialah satu sasaran ataupun ketetapan yang dibuat. Selalunya blueprint ni yang dibuat oleh organisasi, tapi baguslah ini satu matlamat yang baik yang digagaskan oleh Encik Amin. Jadi saya nak buka soalan kepada pelajar-pelajar, mungkin ada soalan, silakan. Saya, Doktor. Silakan, siapa tu? Danny. Okay, silakan. Assalamualaikum, Abang Amin. Assalamualaikum. Nak tanya, waktu belajar dulu kan, waktu kat tingkatan 6, waktu kat universiti, pernah rasa down? Macam ada rakan-rakan ke, orang-orang keluarga ke, condemn ke waktu belajar? Macam kau ni apa ni belajar macam ni, tak capai apa, macam tu. Oh, okay. Terima kasih. Sebenarnya ialah untuk saya rasa tu soalan-soalan yang bagus dan sangat relate dengan course yang saya ambil, Daniel, cikgu dan juga semua. Sebenarnya apabila skeptikal tentang pelajar yang mengambil jurusan komunikasi dan pengajian media ni, ramai yang ingat sebenarnya at the end of the day kita akan jadi pembaca berita. Lepas tu ada yang cakap nak jadi artis ke? Itu antara soalan-soalan yang sering dilemparkan, nak menjadi artis ke, nak jadi pembaca berita ke, nak jadi wartawan dan sebagainya. Jadi nak katakan stres tu adalah kalau dari segi ketika pembelajaran tu, stres ni macam biasa. Saya rasa semua course ataupun pembelajaran kita akan stres. Tetapi dari segi course yang kita ambil tu, macam saya, kita banyak bekerja di luar. Jadi stres dia adalah apabila macam mana kita nak bekerja dalam kumpulan dan sebagainya. Kita perlu meletakkan stres tu, orang kata bekerja tu kita kena ada timeline. Maksudnya how kita nak manage kita punya time to make sure that one task tu akan settle to another task settle. So kita kena make sure that kita ada timeline yang bagus. Nak handle stress ni saya kira kan macam saya cakap tadi dalam blueprint saya, saya meletakkan surround yourself with positive people tu sebab at the end of the day positive people yang berada di sekeliling kita yang akan cheer kita balik kalau kita berada di bawah. Dan mereka juga yang menyaksikan ups and down kita. So kalau kita pilih orang yang bagus, kawan yang bagus, meaning that kita akan berjaya naik balik. Tetapi kalau kita pilih yang sebaliknya, dia akan menambahkan lagi beban kita. Jadi itu menjawab soalan Daniel ke? Ya, menjawab. Okay, silakan. Soalan yang kedua. Saya, Doktor. Sila. Izzatul.
apa kata-kata semangat yang Cik Amin boleh berikan kepada kami, kerana seperti yang Cik ketahui, kami sekarang menjalani kelas atas talian yang kadangkala ada turun naik apabila untuk belajar. Okey, bagus soalan tu. Terima kasih Izzati atas soalan tu. Sebenarnya Izzati, apabila kita berbicara tentang kelas atas talian, dia tak jauh beza tentang Sila. Oh, okey. Sebenarnya Izzati, bila kita bercakap tentang semangat belajar atas talian ni, dia tak jauh beza dengan work from home sebenarnya. Saya sebagai yang bekerja di rumah pun sebenarnya mengalami pelbagai tekanan, sebab saya faham kalau pelajar ni, kalau bila belajar secara fizikal, kita lebih mudah untuk berinteraksi dengan lecturer dan sebagainya, untuk terus bertanya soalan jika kita tidak faham, ataupun orang kata berisi tentang apa ni, tajuk-tajuk ataupun assignment yang diberikan dan sebagainya. Tetapi melalui virtual ni terdapat pelbagai limitasi, antaranya adalah dari segi masa. Kita perlu bertanya dulu dengan lecturer dan sebagainya, dan masa itu juga bukan antara penghalang utama. Penghalang utama dia adalah dari segi connection sebagainya. Sebab contohnya macam pada hari ini, kita buat virtual session kan, tiba-tiba saya terkeluar, dari sini terkeluar dan sebagainya. Itu juga antara masalah. Jadi sebenarnya antara yang memberi orang kata kata-kata semangat yang saya boleh bagi kepada Izzati, itu you have to take it as a challenge in your life, because kalau one day you berjaya, you have to percaya pada diri you dan bangga dengan diri you that this platform yang menyebabkan you berjaya satu hari nanti. Sebab mungkin you cakap that physical punya education ni lebih senang, tetapi dengan challenge yang you ada sekarang ni, bila you berjaya satu hari nanti, that you have to proud of yourself that you berjaya bukan mudah. You have to go through this phase. Macam saya juga, saya selalu cakap that kerja di rumah ni sangat susah sebab dengan internet connection dan sebagainya kan. Tapi bila saya buat satu task yang orang kata sangat susah, tapi bila kita berjaya buat, saya terbangga. Itu yang perlu kita letakkan. Kita ubah mindset kita daripada negatif to be positive. So that's mean at one day if you graduate, so you can remind on your memory, you as pandemic student. Pandemic student. Yes, betul. So nanti boleh cerita dengan anak-anak dan sebagainya kan. Mak dulu, bapak dulu belajar guna online je. Macam tu kan. Contohnya lah. Tapi bagus kan, kita maksudnya kita bawa satu interpretasi sekarang ni untuk kita fikir pada masa akan datang. Kita ni dah melalui satu fasa yang mungkin agak mencabar, tapi kita akan capai kejayaan untuk yang lebih bagus ataupun lebih cemerlang pada masa akan datang. Maksudnya kita ambil satu benda yang positif untuk dikedepankan dalam hidup kita. Yes. Benda yang baru saya rasa. Terima kasih Cik Amin. Dan kita nak dengar soalan yang terakhir untuk petang ini. Silakan. Baiklah, saya ada soalan. Cik Amin, macam mana macam Cik Amin cakap tadi, kita nak budaya semula kita kena surround ourselves with positive people. But what if kita start dengan team yang ataupun people yang negatif? How kita nak positifkan mereka? Okay. Itu adalah salah satu masalah yang berlaku, bukan sahaja dalam surround student, di tempat kerja pun berlaku juga benda-benda macam ni. Tapi kita perlu letak di dalam mindset kita that at the end of the day, the choice is us. Kalau kita dah cuba untuk mempositifkan orang-orang yang negatif ni tetapi tak boleh, kita juga ada pilihan untuk pergi daripada mereka supaya kita ni tak di-influence dengan benda-benda yang negatif. Jadi bagi saya sebenarnya itu adalah bergantung kepada pilihan kita. Tetapi lah saya faham, bila kita student, kita di dalam kelas, di dalam kelompok misalnya dalam 30 orang, and kita terpaksa tak ada choice untuk melakukan tugasan dengan mereka kan. Jadi macam mana yang kita nak perlu buat adalah kita perlu memberi semangat kepada mereka. Orang kata boleh bercerita kepada mereka apakah implikasi-implikasi jika mereka tidak melakukan perkara-perkara yang negatif, tidak melakukan assignment dan sebagainya sebagai contoh. Jadi kita boleh bercerita kepada mereka. Tetapi kalau resultnya tidak mendatangkan positif di akhirnya, you have to take your path
daripada mereka and just follow your path. Itu pandangan saya. Sebab daripada kita, you know, memaksa mereka untuk menjadi positif, kita dah habis tenaga, tapi it's better for us untuk fokus diri kita juga untuk, you know, like belajar dan sebagainya. Itu pandangan saya sebenarnya. Okay, thank you so much kepada Cik Amin. Saya rasa jawapan-jawapan tadi tu dah memberikan motivasi lah kepada adik-adik semua tentang konsep budaya cemerlang eh. Walaupun pendekatan kuliah pada petang ini adalah sedikit berbeza, selalunya Cik Amin, Cik Darshini, saya selalu mengajar akan ada ialah kuliah PowerPoint, tapi kali ini saya bawa dan juga jemput panel-panel untuk kita berkongsi. Kerana budaya cemerlang ni, bagi tahu semua ya, saya nak bagi tahu secara generalnya, dia bukan boleh diceritakan berdasarkan kepada PowerPoint. Boleh kita nak sampaikan, kena ada itu, kena ada ni, tapi dia tak sampai. Tapi bila kita sharing by experience apa yang dah dilalui, dia lebih deep lah, di mana orang tu dah lalui fasa-fasa tersebut dan dia dah melalui satu keadaan untuk jadi sebagai seorang yang cemerlang. Even cemerlang ini ialah sangat subjektif, tetapi kecemerlangan tadi tu dapat diukur berdasarkan kepada pencapaian, kejayaan. Begitu juga dengan adik-adik dalam kelas ni ya, Amin. Ada 7 orang yang dapat A tambah dalam kerja kursus. Bagus betul pensyarahnya. Pensyarahnya baik bagi markah tinggi. Yang tak dapat A tambah tu, cubalah lain pada masa akan datang. Ketawa Imelda ya, macam dia dapat A tambah agaknya kot. Okay. Baik, jadi itulah dia maksud budaya cemerlang. Semoga anda semua pelajar-pelajar, ni semua bakal-bakal guru ni sebenarnya, Darshini dan juga Amin. Dalam ni semua bakal-bakal guru. Walaupun lagi 4 tahun kan belajar kan, tapi mereka ni bakal guru. Jadi pupuklah budaya cemerlang tadi ni. Sebenarnya kita boleh ceritakan apa yang kita dah lalui kepada murid-murid kita nanti di sekolah satu hari nanti. Sebab kita nanti kalau kita bercerita tentang diri kita, dia lebih jelas dan juga lebih faham. Nanti kalau jadi cikgu semua, kalau nak mengajar di sekolah nanti, Syahmi, Daniel dan Nusha dan Nish, apa lagi? Ramailah Gilbert dan sebagainya, ceritakan tentang apakah yang cikgu dah lalui dan sampaikan kepada murid-murid untuk menjadi seorang yang cemerlang dalam kehidupan. Ya, ada nak angkat tangan? Siapa tadi tu? Nampak? Tak ada, tertekan. Oh, jangan tertekan ya. Memberikan apa keseronokan. Jangan stres-stres belajar. Okey, baik. Kita buka kamera. Kita nak tengok gambar. Siapa yang ada, buka kamera lah. Sebagai kenangan kita bersama dengan ahli panel pada hari ini. Okey, sila open kamera masing-masing. Siapa yang coverage dia kuat? Gambar dia akan dipaparkan nampak. Yang buka kamera ni saya nampak baru Muhammad, Abdul, Syahmi, Emelda, Zul dan juga dua ahli panel. Yang lain tak buka kamera ke? Belum buka kamera. Gilbert, nah yelah mungkin ada yang coverage tak okey kan. Emiza, nampak tu bendera. Fakihah, nampak kan? Nampak kerusi je Muhammad Is. Lagi yang lain? Muhammad Daniel, nampak tu ha Daniel. Syahrul tiba-tiba pakai songkok pula hari ni. Hayat macam tak mandi lagi. Semua ambil jurusan yang sama ke cikgu? Yang campur. Mereka ni pendidikan khas, bahasa Melayu, PJ, muzik. Tapi sebab mereka ambil elective moral, so dia combine. Moral ni ialah paper minor. Okay, jadi semua bergambar ya. Okay, ready. Siap sikat rambut lagi Muhammad Syahrul tu. Okay, 1, 2, 3. Dah. Okay, jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cik Darshini dan juga kepada Cik Amin Ramli. Okay, semua raise hand, claps for the big hands. Thank you. Terima kasih semua. Hari ni tak ada tugasan kuliah ya. Jadi haraplah bergembira sebab semuanya dah siap submit assignment kan. Jadi tak ada tugasan kuliah, kita cuma dengar kuliah